istifta'atun nas bab al-iqtisad wal muamalah al-maliyah, ekonomi dan transaksi keuangan. Dua soal. Soal pertama, ma hukmu hadza tasarruf bil amanah? Bagaimana penggunaan ini dengan sebuah amanah? Rajulun a'ta li rajulin akhar amanata maghlaghin min al-mal hatta yusilaha min dawlatin li ukhra. Pada orang tarik ke Mekah, mari jadi kebiaran Mekah, ia beseke 10 juta pada pagi ke Madura. 10 juta surah pada pagi ke Madura. Okey, siap. Ternyata di orang yang nikah saya 10 juta nikah, mereka beliin mainan. Fakomal muqtaminu bisyurahihi kit'atan kahrobaiyatan, melek situng alat saya ketetian sebagai sit rumah di hadal mal kalaban uang sekipur 10 juta wa inda wusulihi ba'ahadil kita wa rabiha biha pada pak Indonesia itu uang pada itu kan saya kena Mekah boleh kan akhir hasil itu 10 juta kan boleh berdapat cuman aku boleh hasil dari ajuran tetap orang ini sebab pada pak Fahmahu mutasarrufihi bil mal sayyidi. Sidi dalam mahukum makaku naki arta. Saya tidak pakai orang ini. Waliman tak perlu ziyadah fil mal ala tijaat min ribihi min tijar. Hasil lapis saya ini kering saya. Nampak di sali arta, nampak di orang saya juga. Hadat tasarrufu, jawabna beliau, hadat tasarrufu bil amanah ghayru jaizin. Aku naki arta si etetet aki sebagai amanah dan keadaan kali toh di kehoku mata on. Waribhul a'idu min bayiha ya'udu li malikiha. Hasillah penjualan kita saya udah nilai menilai kita pada jual boleh man hasillah nikah abadi dan ke orang saya ngandi beniding orang yang ini dengan saya andi dengan saya andi arta cuma dan beliau illa in adima bil amri fasama kecuali si andik nikah lamun tau cek kali beli mari tau ni beli fasama ha pas sepora iya tak harap pala sepora kok iya ni iya lihat iya lah tak harap kita beli tak kan tapi kok kali beli ya sama jual iya pak kun kesengkar ke sepora juta iya tak harap maka orang nikah oleh tak bisa senomor dua hasilnya di TV. Kami yang lihat masalah. Nanti enak aku amit.